Mengisi libur sekolah, puluhan anak di Pamarican Ciamis memanfaatkan fasilitas mobil pintar milik Tentara Nasional Indonesia. Sambil mendengarkan musik, anak-anak disuguhkan berbagai buku menarik di dalam mobil pintar ini. Inilah mobil pintar milik Batalion Infanteri 323 Raider Buaya Putih Jawa Barat. Mobil perpustakaan keliling ini selalu menemani pasukan Tentara Nasional Indonesia di sela-sela latihannya. Kehadiran mobil pintar ini disambut antusias masyarakat, khususnya anak-anak. Mereka memilih beragam buku menarik dalam mengisi liburannya. Kehadiran mobil pintar TNI ini pun direspon positif orang tua anak. Baik itu, soalnya kalau di rumah jarang, kalau sekarang-sekarang ya jarang baca, soalnya ada TV. Kalau di sini, ini ada main, tapi untuk jangka panjangnya menambah wawasan. Di momen liburan sekolah ini, Yonif 323 Raider memberikan pelayanan hiburan dan pendidikan bagi masyarakat. Selain bisa menambah ilmu pengetahuan masyarakat, mobil pintar ini mampu menjangkau masyarakat di pelosok desa yang masih minim sarana perpustakaan. Karena momen saat ini yang paling dekat adalah momen liburan anak-anak, maka kami berinisiatif untuk mendatangkan mobil pintar dan mendisplaykan beberapa persenjataan kami untuk dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama anak-anak, untuk mengetahui dunia yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini melalui buku-buku dan... Suasana membaca sambil mendengarkan musik diharapkan bisa meningkatkan minat baca anak-anak di wilayah terpencil dan jauh dari sarana perpustakaan. Yopi Andrias melaporkan untuk NET.